Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita hormati para pemuka-pemuka masyarakat Al-Qur'an Yang Maha, Imam Khatib. Selanjutnya kita hormati para pengurus pembangunan Masjid Al-Wusta Nurul Nurusta, yang alhamdulillah kini dalam keadaan berjuang membangun merenovasi masjid kita. Sampai hari ini walaupun dindingnya masih terapleng, tapi ambo calia bapak dan ibu penuh semangat hadir ke masjid dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj. Seterusnya yang menghormati bapak-bapak besar atau ibu-ibu, pemuda dan pemudi, orang Sumando sama sekali, umumnya seluruh kita yang telah hadir di masjid malam kini. Pertama bersyukur kepada Allah, selanjutnya bersalawat kepada Rasulullah Nabi besar Mustafa Muhammad. Coba yang umat Nabi Muhammad saja. Nabi besar Mustafa Muhammad. Yang tak menggaris itu mencuekkan dua mulut. Ano yang sampai Nabi Muhammad. Lama sampai yang mana Pak Haji BP. Bentuk tak kenal aja bentuk. Baik. Ambo bangga diundang oleh sahabat ambo, kakak ambo, Bapak Aulia Rahman. Telah jauh-jauh hari menghubungi kami. Kita mau juga mungkin agak lambat waktu dapat masak. Di situasi dan kondisi bulan Rajab itu memang waktu ambo agak sibuk itu. Kini kita lanjutkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di diri Rasulullah tanggal 27 Rajab 1400 tahun lebih kurang yang silam. Waktu itu urang alahan pandang kamu Rasulullah doler 1400 tahun yang silam tu mama lu lah ya nah. Adalah mama mama Adalah sambung gitu ya. Waktu itu Rasulullah sedang dilanda musibah besar. Istri meninggal, paman meninggal, apaknya meninggal. Dalam keadaan agak sedikit susah, maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Jibril membawa Muhammad ke Sidratil Muntaha dari Makkah ke Madinah. Dan dalam Al-Qur'an nanti baca di adik abu tadi. Subhanallah.
ilam minal masjidil haram ilam masjidil Maha Suci Allah yang telah membawa umatnya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Anak siapa? Allah Alia. Si kau duduk ada kanan, ada kebi apa? Mekomi kau apa? Si kau duduk ada. Mari duduk ada. Allah Alia. Tu kan boleh anda awak lah. Dah duduk tu anak awak ni. Kalau awak dulu disuruh orang tu capi awak. Tu anak-anak awak ni tanda je capi ya. Disuruh je nak nambah dia tau. Tu kita orang lagi kadang. Hati-hati ibu. Kalau nak ibu yakini marahkan anak-anak. Bahaya kita nanti. Ulang balik. Perjalanan Rasulullah ini adalah tauladan hidup. Kalau di Pariaman, aku mengejar bapak ibu. Secara Isra Mi'raj ko samojo kacau, Pak. Tau orang sih kok kacau. Ya Allah, kacau kok datang turi, Bu. Lai, oh jamin sih kok deh. Jamin tau ibu, jamin. Jamin sih kok deh. Di kampung kok kacau lah, Bu. Ibu kalau pergi ke pasar, ke mana umarale, pergi barale, ke mana-mana, lai ibu baca min dulu. Bakacho sebenarnya. Lai ibu bakacho. Kacho ini adalah Isra Mi'raj. Kalau nampak beko dalam kacho misalnya. Kalau ibu kan pakai lipstik tu, andai kata lipstik awak tabah sabalah, kira-kira kacho awak laka atau bibi awak peloan. Pikir lo, awak bakacho. Baca min si kau jadi nak baca min, bakacho sebarang lah. Agak awak ibu kacho. Kiro no malah nak baik tulak punya periari ya bibi awak tapa sabalah ba awak laka kaco bangi awak kacemin ba anye wak pelo an bibi ye namu awak ada namu awak banti ngaji ni bebo agak apa ya nama ngaji awak nak kan namu awak tapi kalau kaco dilaka apa pahi pulang ni bebo. Ya mau tu kau baca ni kau tu ada nak kasi gua awak tu gua bagian ni kau. Dah di lombu ibu lagi halo pak dah. Dah dia mau bagi halo mau tadi tu nak tapi apa ni nampak ke gua apa tadi tu kau? Nak bayar uang tak? Tok mai, tok mai banyak sekali mah. Pada gua 96 lagi kami lomba tok mai. Ada kadang tu dia lomba tu dia lagi sakar uang. Ada mau kau jauh bawa lah. Kalau kami kan di pemain aja, sekundang gitu ya. Kiri lupa, itu kadang-kadang suka di Pariaman tak ada tumbuh lupa. Dan tumbuh situ karambia. Si kau tahu orang karambia? Karambia tumbuh situ. Ambo tadi kalau ke karambia, karena cenang, mari mah, lupa. Kira si kau dia kalau dibawa karambia baca sora. Gue kan bilang 10. Ada dia Pak Aulia Rahman 2. Dia kira tiap nama punya usaha mampu tadi dua lah tau. Dan enam lagi dia kira kaya mama Allah. Oleh Bapak Ibu yang hormati, kini kita lihat kalau Isra Mi'raj teladan, kalau Isra Mi'raj pedoman, kalau Isra Mi'raj contoh kehidupan, mari kita lihat Nabi. Nabi Yuan Nabi siapa nama? Safron, Rahul. Kalau di Yara untuk apa kan? Nabi, ya dinda cari apa? Jo tu mau bicara tentu. Rasulullah itu bapak itu diberangkatkan malam hari dari Al-Quran. Apa cutri? Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang kita ambil ilmunya si kudus sana?
Kenapa Nabi diberangkatkan malam apa-apa? Kenapa tidak siang ibu-ibu apa-apa? Kenapa malam? Malamnya itu Pak, malam 27 Rajab. Menurut orang siko, kalau malam 27 itu hari tarang bulan itu apa kalam? Mengerti ambek wes ko baso moy baso apo mo pakai le ko pak dia kalam pak tuan lu mesa doanya kalau kami mengaji bu kalau ditanyo de tuanku kami jawab tapi angin yo bantu bangi yo kamu bantu be lu boleh macam gitu boleh lah pak mo kalau kami cangia urang ko tau pak kalau ditelak ah tu muncul ah tu atiski lo. Kalau yang jadi tanya aja pak tu mengundung-undung lah pak itu kan. Ulama lihat di sana ambo. Kalau malam 27 itu hari kalam tu apa tayang? Tu baru mengaji lah. Jangan mengame je mak. Ditanya dek toku. Nanti kalau lalu itu lalu aje. Malam kalam sana. Kalam akalam itu kalau kalam itu kalam apa sih kalau itu lagi kalam samui tidak di kampung gua ada namanya kalam sangai kalam tulaji kalam basipe ah siku sabana kalam bos sabana kalam ah bapi iya deh lah kasima kamu suatu cerita mak tu kalam bapi iya tu sabana kalam nanti yang tak nampak. Ya, kalam bapi giat si kau yang. Suat tau kalau masuk begini beda. Sebut kalam bapi giat aja sebut. Atang kami sembilan enam tu dulu dulu bulan dulu. Kau tu dulu cek lagi Cipara ujung rumah tu satu Cipara. Jauh ke situ baru. Lah, orang balik masih kau betul solo. Jadi kenapa di kalam bapi giat tu mana? Baku kalam bapi giat tu mana Nabi dibawa? Kenapa nak siang? Kalau dalam pemikiran naluri ya, barakah indahnya apa? Jam 10 pagi, matahari bersinar, Nabi berangkat, tabang kat langit, cuk, bodeh jin dan cun, nyit, ya kan? Tapi kiranya malam. Apa rahasianya di sini? Apa tujuannya ikutanku? Masalahnya adalah Bapak Ibu, Nabi diberangkatkan malam, menandukan Nabi memerintahkan kepada umat supaya bangkit dari padonan kalam ke padonan. Awak kalau lah kalam-kalam tu di sana balago pagai, batangka, bacaka, ndak bakal sapuan, ndak membayi utang, ndak sumbayang, sagadang kamu saji. Iyo kok kalau dalam prediksi aku ada ukurannya 20 apa nak? 8 balik kali 8 balik tambah teras 2 meter kan iya 8-20 tahun. Iya tau lah berapa meter terasa berapa. Kirono awak lapaya bacari bantuan mabwe proposal lamatar royong karajo kironyo orang kalam dengan syariat Islam nyunda kama saji hari juga nyunda tibo iku aku banyak anak ini iku de acara tapi akbar kunyo de macam dia spandu di luar kunyo pajai yo dikatibo pajang ya. Nah, hati-hati baik-baik. Jadi aksi atau hasil atau hikmah yang pertama dari Islam ini kita ambil. Mari kita pindah dari penangkalan penantangan. Kini Pak kalau mau nilai, ada dua kalam yang signifikan terjadi di kampung awak. Nampak tamu kalam jo ade. Urang nan kalam jo ade Pak. Abi raso yo pareso. Ma contoh di sana, urang kasurau, wanyo kalapau, ndaba ai tarasuri nyora. Urang ka masaji sarunya ba, urang ka masaji kasurau sana mera, nyora tigora. Paliang-paliang. Boleh cuki di yu yo.
Boleh cukiri yo. Lain. Ah, enggak pernah ya kok. Nanan die gitu ya. Boleh buat cukiri yo dah. Tidak, tidak. Kau lah pernah ya kok. Duduk aja di sekolah, duduk lagi. Seperti. Iya. Iyo kalau dulu orang Osiko di sana ambo ya, nai tak pandai baku halap mah pandai. Masa baku wadak pandai. Matiko tigo sambonya mah sudah putih ya. Anam babe, anam tali merah, anam tali galuang, anam. Kenapa ya? Ya cecak tak tahu lo baru itu kajo ya. Awak lo kan dikicu. Astagfirullah. Bapak ibu kaum muslimin, jamaah masjid Nurul Husna yang kami hormati, kalau rasul jumpa isu nala habis, maka ada kita tangga rasul. Kalau banyak ini orang nala habis rasul jumpa rasul. Di anak-anak wala mulai habis ini pak. Di bawah rumah eh, tak tak lagi, emangnya bawah ada yang lain. Di nyulai ko, jejeknya ni ko. Mama unia etibo, ma itam etibo, me etma ete etibo, ande etibo, bako etibo, anak mama etibo. Nggak tentu gede orang lain. Kalau waktu kita itu tentu ada wadah. Kau mama waktu ma itam, unia, oete, ande. Kalau kini nggak tentu di nyolero. Kini lah kadang baru nyol abangnya sedang nyolero. Padahal adon jalan apa? Siko sama juga bagaimana kan? Kalau berdua dia juga ya hawa apa namanya? Apa? Kalau berdua dia juga mama hawa? Mama. Kini lah mulai kita ingin ikut itu lah apa aku udah jelek. No, om di suruh lah jelek. Padahal berdua orang dia juga ya hawa apa? Hawa kok sebenarnya? Kenapa tangkau? Kini kita lah diambil oleh generasi kita, diambil oleh teknologi, kemajuan zaman, sehingga nyoda adunya perhatian itu. Nama mama eh, nama kakak eh, nama adik eh. Kalau dulu pak lewat di mukungan kalau pak, kalau gak tua, mesti kan. Dulu apa sih kita? Kalau gini lah taraga lo apa jadi orang orang itu mak? Nggak minta para misi gak pak tau? Kini cuma para tahan aja. Mama, elah, kau ustaz, ustaznya lah, kau tuanku, tuanku, saya lah, dan jalannya kau taruhin. Sebenarnya bapak ibu, inilah dia, rahasia Isra Mi'raj. Jangan sampai kita selalu dalam kalam jo ade, jo rasu, pariso. Ade minangkabau itu pak, tidak ada rumah sekolah itu. Rumah sekolah itu alamiahnya. Nyolah ditransfer di Allah langsung ke hati waktu jo rasu. Ba kiro-kiro rasoe dawak bapak ibu urang puaso awak indah dawa aja rasoe do tongko tulah da urang awak na mari ai kae lah tada li tada ngabo urang puaso awak indah kiro-kiro awak urang tu apo indah kalau urang kalau ndak urang ah, inge-inge bisa. Kau mau aku pak? Deko kalau bangi kamu, bangin orang nama undang kamu. Mengai tuna tong kue diundang. Iyo, jangan boleh bangian. Ah, bangin orang nama nama aku itu nama undang pada seren. Nai dak puasa tu dem tu mak. Nan indak baca liat bahasa potong boro tu mak. Nan bakua tak potong boro tu. Nan main cip yuk malam tu ikorong lah yuk. Bantualah kayo bana chip lo nan di Bali. Karajo manjo jual lo ba chip. Oh Bali lo. Kocok ko so. Ya, makasih Pak. Ambo kali suportif tu mengaji sanang ati. Tapi kalau mau matanyo wa anu je tu gak kasinggung perasaan apa so. Tapi kalau lagi mode itu ngaji, lagi tahu mak ngaji dengan laki sanga sepuluh. Laki sanga sama leh tahu. Laki jangan sama leh tahu. Laki jangan dua leh tahu. Dia boleh tak? Ambo sajam ya bo. Jangan ambo jadi kau mulai jam 9 sudah jam 10. Pilihlah lewat jam 9 mulai, lewat jam 10 sudah ada kau berapa? Dua leh sudah lima.
Tuhan dia aja mak duduk-duduk aja mak. Dan udah balikis dia aja. Ah, ini tema pertama baik bu, jangan biarkan generasi kita dalam kalam jo ade. Kita nak kemawariskan tu sana, kita nak kemangicikan, kita nak kemarunjuan sana kemanakan kita. Sabo kita di ranah yang hebat, ranah minang. Orang yang lun bakile ala makalam, alun dili ala nampa, alun diawe ala saraso. Lun takaja se Indonesia le, se dunia le mau jadi timur ufuk sampai ke barat. Tidak ada orang yang pandai itu lupa. Alun dicaliah, Allah nampak. Orang minang sepandainya. Alun diriye, Allah nampak. Baca dulu depan. Duduak suram, basapi-sampi, duduak basamu. Orang minang kapa ulun lupa. Orang Jawa, Mas Joko panjang memikir. Tahu ada orang Mas Joko. Bagaimana ini orang minang? Duduak surang sampi katoi. Duduak basamu lapang. Saki utak pa jatuh mikir. Kalau mana saki utak wala pak? Kalau surang tu payah awak deh Pak Oli Rahman. Diundang Muhammad Arif surang. Majapui awak lo surang. Beko di protokol awak lo surang. Tawak mana ngangkaji surang lo. Beko bagi dia kok dado dia kia beli minyak otot tuan kudu. Surang lo sama dia. Kami apa aja? Dia kalau bahasa mewah, nak mendang iko, nak menungman, menyepui iko, nak membuat makan iko, nak mendengar iko. Ah, harus sanang wah, lapang wah, bisa. Jadi kalau bahasa mewah, bisa. Kalau sugan, susah. Orang minang nan taunya. Kalau orang tak minang, disepui dua surang bahasa pisampi, tak paham jadah pak. Coba lah sepui depan ke orang mata, gai. Ke orang Jawa, gai. Kok mengerti ya kok? Nggak ngerti ya tuh dong? Nggak bisa tuh dong, mustahil, impossible, berlawanan juga panganan. Adik minang bapak ibu, nan impossible tu, nan berlawanan tu, orang minang mengerti ya kan? Nah, lama lihat, tuh kalam di adek. Nah, kedua lagi, kalam jo syariat. Kola banyak, sana kemana kanawa kini bapak ibu. Kadang-kadang maaf jantan singgung. Ala tamat SMA pak, SMA itu kan sekolah menengah atas bacaan itu, tidak bawah tu pak, atas lah tinggi sekolah teman, SMA, SMA, ini SLTA pada boleh sekolah lanjut SL tingkat atas, aduh sekolah SLTA, SLTP, kalau kami lu SMA, kami ni sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, ini betul kan SLTA, SLTP jadi. Ah, lah SMA, lah tamat SMA. Ditanya, nekan, di mana sekolah lah tamat sekolah Allah mama lah sekolah tamat SMA. Bara rukun udua nekan. Hanoi. Iko kalam jo sari ai bapak. Lah tamat SMA rukun udua saja ndak tahu. Lah tamat SMA niat mandi janabat ndak tentu. Ini ada apa? Udah pijak uji lah ini pak. Iko namanya generasi kita kalam dengan syariat Islam. Akhirnya nanti bagaimana tunggu? Akhirnya nanti masjid kita sudah mewah, bagus, bertingkat. Isinya gak ada. Kok musibah besar? Subuh. Kalau subuh gak tiba sih kok mungkin juga payah juga. Sabo senang kandak subuh jola dingin sih kok. Kalau pagi dingin juga sih kok. Sadar elok dingin pak. Lebih dingin pada kolai. Agak tunggu kalau subuh tu pikir-pikir orang bersulam. Bila dah. Oh bentuk eh lama kalumun ya. Kayak sarung je. Amo kalau tahu mau lo kain mau dari tiko ni. Biar mau biasa di dalamnya. Biar nak dingin dingin ada so biasa biasa macam ni. Oh pakai baju dingin lo ya. Awak nak gagah ya. Ada sampai kau terjadi bapak ibu. Jangan sampai generasi kita tak tahu dengan syariat, tak tentu bersuci, tak tentu mau tua, tak tentu rukun tiko balik, tak tentu nalahir, tak tentu nampatin, tak coleh kaji dan ukur. Sementara ketahuilah bapak ibu, itu kabatuka jomati. Dunia
kabatu kajo akire. Baru sana mo siko, iole ka mati awa saranyo. Yawa ko aniyang nye. Mama, iole ka mati. Sama yo ako ka gulo eh. Na na jape na lambe. Tayo sa layo ka banyak jawa ko na paan. Karuna ya kita ka mati yo. Kena, insya Allah, insya Allah. Ragu mulu yo. Kalau nak yakin seperti ini kau mati, yang kita pikirin bapak ibu apa dan kadibau mati. Kalau masalah mati ini loe pak, moraso nak perlu nak kita prediksi dera. Awal aja leh kau matinya. Nak kadipoe kini nak kadipikir kini kok mati kita apa dan kadibau? Bajalan babuah mati, malenggang. Yes, babuah tangan. Kok nyambang namaranam datang mencapui dosa? Kok nyambang namang punyo datang mencapui bapak ibu? Anan karibau mati. Kini yang mau cari umur, memang apa umur ni? 52. 52 lah. kok kamu bini, apa kan naik cik lagi? 22. Mama kita enggak ramah ya. Kita mama lagi lo kamu. Kalau lah 50 apa? 52 berarti tinggal sapalih tahun lagi. Tuh mumpung kalau lagi baik ikut Rasulullah tuh kena. Kalau lagi baik ikut Nabi tinggal sapalih lain. Sapa leh tahun? Kau mana ribu ikut kakak aku ni pre? Hei, makanan. Oh, nak kau makan bagaimana? Tunggal. Sekurang-kurangnya dua hari. Kau minum kopi tu bagi buat tiga jilid kau. Kasihan lu. Kau pernah tiada yang berusaha rakam lah betul ya? Oh, ini udah pernah tiada kau mama tu itu udah dipikir ni. Oh, gak boleh ditak macam. Lagi nama jamet lagi. Ambo janji pak, salammu ambo mangaji siko ambo nak ka makan kue lah. Kata lo, ko minum dia lebih koko lo awi. Tapi rasa nak awi kenapa? Sama lo gari dingin sih. Ah, olah boleh ya, papa ibu. Tinggal malam gue mama ko tadi sama leh, baik tinggal tahun leh. Sama leh tahun! Tahun. 10 tahun dari sama leh tahun. Bala tinggal papa ibu. Setahun. 10 tahun dari sabole siko jo. Pakai o siko. Sabole. Sabole nya. 10 tahun nyu sabale tahun tinggal. Tahun sabale tahun bara tinggal. Setahun. Bulan-bulan lan-lan sabale bulan bara tinggal. Sabulan minggu-minggu tiko minggu bara tinggal. Seminggu, hari, 6 hari, berapa tidak? Sehari semalam, tak boleh capek. Sehari semalam, jam, 23 jam, berapa tidak? Jam, ni, 59 minit, berapa tidak? Ini. Tiak 59 dah tiak marah tinggal. Sadat tiak kapai lu sama. Sadat tiak kapulang bapak cuman deh. Allah tak tentu. Ibadah tidak ada. Dosa banyak neraka menunggu anda. Jangan cuba-cuba orang mati wak mati lo lah. Ini kan banyak koma. Lur manga-manga le mati lo no. Wei nyolona mati dulu. Bayang indah, puasa indah, mengaji indah, kamasaji indah, ado amati ye. Mati anammu ya, colah orang sekolah. Anammu mati ye kiro-kiro tu. Ndak sumbayang ndak ado, puasa ndak ado, mengaji ndak satu, tu mati. Anak mau mati ya coba gitu.
ayo mati anjing lah. Mau kasih banyak uni, yun, aku yun. Kalau menteri agama mau nyampe anjing tuh ibu uang niar ya kawan. Caro sabu aja pak. Walio menyebut lain caro yang orang ye. Kalau awak orang Minang nyebut lain lo caro yang dah ada. Diibaratkan. Ya. Lawa ya. Di jangan sampai di sana. Umuko sabu jarum jam tak pernah mundur gara pak taruhinya. Tak pernah berhenti. Per detik umur kita dikurangan. Kironyo ndak sadar kita rubah-rubah. Latibo jo wakatu mati. Latibo wakatu saki. Latibo wakatu kullu nafsin dha'ikatul. Atau iza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ancal seseorang, sadat dia tidak bisa minta capek, sadat dia tidak pula bisa minta lambe. Oleh sebab karena itu, mari seluruh masyarakat alahan panjang Solo, Kabupaten Solo, tidak salah Pak Apiar di Asda, tidak salah Bupati. Hati-hati di sana, kecewa ini di dunia ku gampang, mudahnya tentu. No problem, tak masalah. Wadin asali banyak juga lah, damen. Lagi tumbuh aja tomaten, nur kalah abah aris. Ingat bapakku, di waktu tomat labe membuah, waktu ladu mahal, waktu piti banyak, waktu ekonomi naik, kita lupa bahwa di saat itulah kadang-kadang kita datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.